Butuh apa, Bu? Waalaikumsalam. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Mulut aku bau. Enggak bau, sayang. Bau. Sayang, kan aku udah bilang, aroma mulut seseorang yang puasa itu wanginya seperti minyak kasturi. Iya, tapi enggak mau bau. Aku mau sikat gigi dulu. Enggak. Nanggung. Agam. Riana, nanggung, dikit lagi maghrib. Tidak akan aku telan kok. Iya, aku tahu. Tapi kalau ketelan, kan batal puasanya. Tidak akan aku telan. Tidak ada yang masuk. Sayang, ingat. Kata Ustadz Urwah itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agam, istri kamu sudah bikin malu. Katanya mau belajar Islam tapi disuruh baca Quran. Tolak tuh. Tidak, aku tolak. Ya, buktinya kamu tolak. Kamu tolak kan? Iya kan? Apa nih? Bau apa nih? Apa ya, Bu? Ya. Kamu cium bau busuk gak sih? Bau mulut, bosku. Sembarangan, saya paku kamu. Bukan saya. Terus bau apa ya, Bu? Apa nih? Gam, cium bau bangke gak? Ada tikus mati ya? Bu, masa gitu sih? Udah bikin malu, masa gitu sih? Bau banget kan? Ih, Bang, kamu juga parah. Parah. Buka, bosku. Ya, Bang. Sayang, jangan. Itu makruh, ini jangan. Sayang, yang ini emang tidak boleh. Ribet sekali Islam ya. Sayang, Islam itu tidak ribet. Ribet. Banyak sekali larangannya. Larangannya emang banyak, tapi yang diperbolehkan juga banyak. Islam itu adil. Terus mulut aku gimana? Mulut kamu gak bau, sayang. Bau, sayang. Sayang, denger ya. Allah itu lebih suka bau mulut seseorang yang puasa dibanding seseorang yang tidak puasa. Nih. Itu tuh berdasarkan hadis riwayat. Sebentar deh, sayang, aku telepon aja. Tunggu. Kamu mau telepon Urwah lagi? Jangan, sayang. Kamu sudah ganggu dia terus. Tidak enak. Google saja. Google? Sayang. Hadis riwayat Bukhari. Tapi... Mungkin di indera penciuman manusia memang tidak enak. Tapi di sisi Allah, bau mulut seseorang yang puasa itu lebih harum dibanding minyak kasturi. Kamu ngerti kan maksud aku? Yaudah, sekarang jelasin. Soalnya aku yang gak ngerti. Sayang. Kita masak yuk buat buka puasa. Emangnya kamu bisa masak? Bisa, sedikit. Kamu bisa gak? Bisa. Tapi kalau gosong, kamu tetap makan ya. Wah, bosku. Lagi santai. Gak masak. Enak banget deh kamu ongkang-ongkang kaki ya. Mas Agam sama Mbak Ariana yang masak, bosku. What? Buat kaget saya, bosku. Itu tuh kelakuan si Ariana. Pasti si Agam dipaksa untuk masak karena dia nggak suka makan masakan saya. Yang masakan ambar, bosku. Iya.
dia gak suka makan masakan kamu. Gitu tuh kelakuannya tuh. Selalu bikin kesel aja kan. Dasar bule kere. Lagian orang-orang kampung sini kenapa sih gak percaya dengan omongan Subangun? Itu bule bikin susah. Kesel jadinya, bosku. Sama kamu juga saya kesel. Udah, tongkang-tongkang kaki aja terus, bosku. Ini pakai santan? Iya, pakai santan. Ini namanya sayur lodeh. Lodeh? Enak? Enak. Enak banget. Karena dimasaknya pakai cinta. Lagi pada ngapain? Lagi pada masak buat buka. Jadi ceritanya istri kamu itu gak doyan sama masakan ibu. Makanya dia suruh kamu masak. Saya yang mau, Bu. Iya, tapi kan kamu dipaksa pastikan. Agam, kamu itu suami. Saya yang mau, Bu. Kita itu sengaja masak bareng. Biar si Arena juga belajar masakan tradisional kita. Oh ya udah, terusin aja. Tapi ibu minta kamu tetap di sini sampai masakannya selesai. Ibu nggak mau nanti Ariana itu masukin bahan yang macem-macem. Karena ya semua juga tahu dia nggak suka kan sama ibu. Ibu, jangan bilang seperti itu. Tuh kan, ibu dibentak kan. Belakangan ini kayak begitu tuh sering ngebantah ibu. Ibu nggak tahu deh, suka sedih ibu itu. Coba aja kamu sama Fit. Bu. Itu apa, Bu? Game. Game? Iya, game. Udah matang belum? Bu, itu apa? Game. Kalau udah matang, diangkat ya. Apa sih, Agam? Ibu masuk dulu ya. Bu, waktu itu pada saat Agam kerja di hotel, teman Agam pernah main kayak ini ya. Game kan? Itu bukan game. Itu judi slot kan? Judi slot? Ambar berarti... Wah, Ambar berarti bohongin ibu dong selama ini. Ambar? Iya. Dia kan sering pinjam HP-nya ibu. Alasannya karena HP ibu mahal. Yang punya dia murah, gak kuat main game. Ini sesat ini. Wah, si Ambar dikasih hati kayak begitu. Mesti ditegur dia. Ya mesti nasehatin ini, gak bener ini. Bulan puasa kok main judi. Ambar, kamu ada masalah apa sih sebenarnya sampai sesat kayak begini ya? Kaget ibu. Bagi kata sama kamu. Kenapa kamu main judi slot pakai HP saya? Ini bulan puasa, Ambar. Ya Allah, bulan puasa. Sesat itu, Ambar, sesat. Apalagi pakai HP saya. Kan kesannya gimana gitu buat saya. Saya nggak suka ya. Jangan sekali-sekali lagi kamu main judi slot pakai HP saya. Agam. Gak usah kamu tegur lagi, kan ibu udah tegur, udah cukup. Ya, dengerin ya, gak bisa gitu lagi ya. Bener, Ambar yang main judi slot. Ya iya, lihat tuh mukanya, muka bersalah itu. Tenang, ibu udah tegur. Gak usah muka cemberut. Bosku kok fitnah Ambar? Ih, Ambar mau nangis. Sejak kapan Ambar nangis? Enggak, ini bukan fitnah. Ini untuk mempertahankan diri dan kamu sudah bantu. Tok.
Ambar kan gak main judi slot. Nanti kalau Mas Agam nasehatin Ambar gimana? Kalau dinasehatin itu bagus, Ambar. Mau nasehat itu dari siapapun, kamu terima. Asal nasehat itu baik. Ya kan? Kalau dinasehatin, kamu tuh disayang namanya. Udah gak usah cemberut lagi. Ya, gak usah cemberut. Oke. Oke, nah gitu dong. Ih, Busu bangun jadi gemes deh sama kamu. Iya. Bosku. Bosku. Makasih ya, Mbak.